gimana gimana? Oke ya, sekarang udah sampai di Madinah. Kita ini mau ke hotel Ren. Nah, ini tempat hotel Almara menginap. Ini di sini kita cuma bertiga. Ara, ibu sama mami. Kalau yang Alma tuh nomor 423. Alma, Babe sama kita udah lelah, muka kakak Alma juga udah lelah ya. Sehari kita di jalan. Seharian ya. Ada mau apa? Ih, nggak boleh, nanti aja kalau mau makan ya. Mami udah capek. Nah ini untuk bednya ada 3. Boleh. Boleh. Coba lihat nih. Viewnya keluar, dibuka gordennya. Adanya itu burung merpati. Coba dibuka, mana banyak burung itu, mana, ada o-o-nya ini, banyak burung itu, o-burung nih. Ini. Nanti kita kena bau ya, ini kita di hotel dulu. Ibu, kita yang atas tuh, babu yang tinggi. Ini kita di lantai 4, nah, ih, cute banget. Ini lemarinya. Ini untuk minum apa deh? Teman-teman, boleh ke kamar mandi yang bagus ayo? Ayo. Wow. Iya dan guys. Oh iya, ini buat kamar mandi. Ih, enak pakai shower ya, Dek ya. Bagus ini mau buat adek. Iya, boleh. Ini apa, Bu? Iya. Ini buat apa? Buat ya. Ini ya, Bu. Iya. Ini sepatunya sepatunya kamar mandi ya, Bu. Oh iya, rapiin ya. Sepatunya di mana nyimpan sepatunya, Nak? Ini cuma lemari baju, pintar. Di sini aja, di bawah aja. Ya. Lampunya cantik. Oh, ini kita menginap di hotel Dalah Taibak Hotel. Nah, jadi untuk menunya ini. Oh iya, kita intip yuk untuk harga makanannya. Ada enggak ya? Iya. Oh, ada nih. Teman-teman. Gimana, Dek? Ini buat ingat ada tisu ya, teman-teman. Oh iya, ada tisu. Hey, itu bukan lemari sepatu, lemari baju. Sepatunya diambil. Itu buat nyimpan baju Adek nanti. Adek batuk, capek, istirahat dulu ya. Nah, jadi ini teman-teman, hotel tempat Alma menginap di Madinah. Untuk bednya ada 3, ada TV. Ibu, apa nak? Ibu tidur di sini ya. Boleh, nak. Mau dicobain boboknya? Boleh. Mami udah ganti. Iya, udah capek, udah lelah. Oke teman-teman. Iya, kita seharian di jalan ya, di pesawat hampir 9 jam, di bus sampai 6 jam, ya? Bobok boleh, mau bobok dulu. Oke teman-teman, kita istirahat dulu ya. Terima kasih. Ya teman-teman, aku bisa gini. Oh, gimana? Iya boleh, kalau di kamar boleh ya. Kalau di luar nggak boleh buka kerudung ya, kalau di Madinah ya. Oke teman-teman. Banyak orang Arab juga pakai kerudung. Oke guys, terima kasih sudah nonton video Almana Channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.